supaya nanti masuk ke sini tidak terendam banjir, ya Bu. Besok sudah. Tolong ditunggu masyarakat. Masyarakat tunggu-tunggu, kalau ada kopi, tempat ada kopi, tukangnya. Iya, kata fisiko, Bang. Kita. Ah, iya. Ayo kan, ayo kan. Diambil kedua. Batang pinang itu. Di ke sini dulu, Pak. Ini kan saudara-saudara lihat semua bahwa walaupun COVID di pesisir selatan ini, tapi banyak proyek yang sudah jalan. Kan lo lihat situ, semua jalan. Masuk jalan irigasi aja ini menjalan 6 dari APBN 3 dari APBD 3. Nah, termasuk di sini irigasi ada 6 ya. Ya. Nah, titiknya yang pertama ini di Duikura ini. Duikura ini udah 30 tahun enggak disentuh apa-apa nih, udah malu rakyat di sini. Ya, 30 tahun sejak bupatinya Zengi Zen tahun 75 kali ya. Nah, sampai sekarang aneh, karena ini saya datang ke sini kira-kira 4 bulan yang lalu, ini saya ajukan proposal ke pusat, insya Allah dapat ini 4,5 miliar. Ini ya, 4,5 miliar, ini Senen besok ditender. Nah, kemudian di Lunang, di Selaut, di Selaut berapa? 4,5 miliar juga, satu lagi di mana yang gede-gede? Lubuk Agung Kambang itu sama ininya, termasuk 3 ada 500, ada 400, ada 300. Jadi semua perjalanan termasuk di sini. Di sini saja yang kita bangun ini pribadi saya ini. Ya, karena masyarakat rumahnya takut digelondong air ini pulau ini harus kita ini dulu. Ini uang pribadi saya. Karena ini saudara saya di sini, saya turunkan alat. Sekarang dia minta melalui masyarakat besok alat turun, kita kerjakan ini. Di samping kita ajukan dengan APBD nantinya, ya. Ini sementara dulu, kita pindahkan pulau dulu supaya masyarakat nggak galau. Kemudian minta ini tempat ini apa namanya itu saluran air dan nasi ke sungai. Jadi selama ini kalau banjir, kalau hujan nih banjir nih, itu juga masyarakat. Kemudian jelamu, ya. Jelamu itu waktu 4 bulan yang lalu itu keluhan juga batang kapas waktu itu bahwa airnya nggak ini. Saya turunkan juga alat situ. Dan timun sekarang dihantam lagi oleh sungai besar, roboh, dan roboh juga. Air nggak masuk lagi ke sawah, ke batang kapas sana. Nah, ini juga mungkin besok juga apa hari Senin, ini sudah saya anggarkan langsung ya, 250 juta pakai batu JT besok. Jadi langsung kita kerjakan.